Oke, sobat Kikbas. Hari ini kita sedang berada di Bume Lembuai. Jadi kita akan masuk di ini, apa namanya ini? Tuur Maasering. Jadi katanya di dalam itu ada wisata semacam kayak ini pohon-pohon apa nih? Pohon-pohon seho. Jadi di dalam juga ada kafe katanya. Jadi kita akan masuk ke dalam mau lihat seperti apa keindahan dari kafe atau yang sering dikenal dengan Tuur Maasering di Bume Lembuai. Mantap. Ikuti perjalanan saya. Banyak sekali pengunjungnya. Mungkin karena ini akhir pekan, jadi makanya banyak yang berkunjung juga. Tapi kita masih penasaran, jadi kita akan naik ke atas melihat seperti apa keindahannya. Tiket masuknya di sini tuh 15.000 satu orang. Jadi saya nggak tahu, ini mungkin sekarang karena sudah naik, karena dulu setahu saya itu cuma 10.000. Tapi ini tadi kita bayar 15.000 sudah 15.000. Oke, mantap. Jadi di sini tuh nuansanya ya semacam kayak kafe-kafe dalam hutan gitu. Nah, ini bisa kita lihat nih. Nah, ini dia. Jadi jadi ini nih pipanya itu yang dari bawah itu. Ini dibuat dari bambu. Tapi kemudian dibungkus dengan seng. Iya, ini dia sarambu. Jadi naik di atas ini. Itu kan dimasak di bawah, prosesnya begini. Nah, itu kemudian turun lagi ke sana. Nah, kurang lebih seperti ini nih. Baru di situ tuh turun lagi ini dari sini. Kemudian dibawa tuh penyaringannya. Yang apa namanya? Saguernya. Jadi ini sebelum diolah cap tikus, dimasak dulu nih. Orang Manado bilang saguer. Dimasak dulu baru kemudian jadi cap tikus. Ini aja ya. Di 38. Hah? Gimana? Gimana? Langsung di apa? Langsung dibawa. Oh, saya langsung bawa. Oh ya. Ya, saguer aja. Buka jam berapa? Ya? Jam 10 siang. Tutup jam berapa tuh? Sampai jam 8 malam. Jam 8 malam. Itu di sini pernah viral itu kayak ada bayangan itu, gimana itu? Pernah kan? Ada pernah orang lagi nongkrong kemudian semacam kayak ada penampakan gitu. Tapi ada juga yang bilang katanya itu cuma persaingan apa bisnis atau gimana, saya juga nggak ngerti. Saya pikir kalau hantunya ada, nggak pernah merasakan. Ah?
Gak pernah ada. Nah, kalau ada, saya pengen ketemu kan. Gak pernah ketemu? Sudah lama kerja sini? Namanya siapa? Febrili. Febrili? Oke. Kasih ya. Ya waktu dulu ya. Nah, review. Ayam kambing. Manis. Ini bikin sakit perut ini ceritanya. Manis. Perempuan suka ini. Apa ini? Ya. Sobat Big Bus. Jadi kita masuk di sini itu bayar tiketnya 15.000. Kemudian nanti di sini kita dapat minuman tradisional ini. Yang ini balok apa sih namanya ini? Saya enggak, kalau orang Manado bilang saguer. Jadi ini minuman dari tradisional pohon aren. Dan ini nih yang dibuat cap tikus yang terkenal kalau di Manado. Jadi kalau sobat pipas di daerah kalian, ini namanya apa? Tulis di kolom komentar. Oke? Okay? Jadi kita masih akan di sini karena masih ada beberapa ini adik-adik juga sama ibu-ibu. Masih tunggu dari atas, kita akan nikmati dulu di sini. Tapi ini apa namanya ini? Beli kopi ali. Manis. Beli kopi ali. Manis. Halo.
Jadi kita akan naik ke atas melihat ada apa yang di atas ini. Nah, ini ada kebetulan ada tangga-tangga nih ke atas. Oh, di sini ternyata view-nya bagus. Min, bagaimana di Manado? Sudah berapa lama di Manado? Ya, 3 bulan. 3 bulan? Nah, di sini kuliah kan? Iya, iya. Kuliah di mana lagi? Di Trinita. Trinita? Trinita saja. Trinita saja apa Trinita sih? Trinita. Oh, Trinita. Oke deh. Di sini pemandangan luar biasa bagus. Ya, di ini ya, sebelah sana ya. Sebelah sana. Ini Tondano kan? Apa? Ya, di situ Tondano kelihatan. Hah? Sana ada danaunya Tondano. Yang ini kan? Ya. Ini Tondano kan? Tondano. Ya? Tondano. Tondano ya? Iya. Tomohon kan di sebelah sini kan? Enggak kelihatan nih. Oh iya. Oke. Halo Sarambu. Halo Bang. Apa ini pesan-pesannya buat ya pesan-pesan kawan-kawan? Kayak banyak bunga-bunganya di sini sih. Oh, kayak banyak bunga-bunganya di sini. Iya. Cuma itu doang? Iya, cuma itu doang sama banyak juga apa namanya? Cap tikusnya di bawah tadi. Oh, nanti kita minum cap tikus ya. Nah, ini di atas ini. Ngapain ini? Di atas kayak mau ambil. Hei, bikin apa di situ? Biasa. Ini apa ini di sini? Rumah kaca? Wah, keren sih. Kalau dilihat-lihat ini, ternyata saya jelek juga ya. Iya kan? Kalau bapak yang satu ini, bapak yakin ini kelihatan lebih ganteng sedikit mah dari gua. Lebih keren yang di situ. Hah? Lebih keren sih tuan. Oh, keren. Iya. Keren doang kan? Bukan kere kan? Nah, ini ketambah lagi satu nih. Ini yang masih cowok-cowok ini masih duda. Ini yang namanya rumah kaca kali ya. Just a girl, she expected the world, but it flew away from her reach, so she ran away in her sleep, dreamed of para, para, paradise, para, para, paradise, para, para, paradise, every time she closed her eyes. Life goes on, it gets so heavy, the wheel breaks the bone.
butterfly, every tear a waterfall. In the night, the stormy night, she closed her eyes. Mbak, makasih ya. Namanya siapa? Nova. Nova? Iya. Jadi Nova kursus yang jaga di pintu? Iya. Untuk penjualan tiket begitu? Iya. Kalau tiap hari pengunjungnya di sini banyak nggak? Berarti kalau hari biasa nggak kurang ya? Iya. Oke, makasih ya. Ini yang... Oh iya? Nah.